Assalamualaikum Kang. Assalamualaikum. Nah, hari ini review lagi bilah. Ini ada beberapa bilah yang udah beres. Kita cekkan dulu satu-satu. Ini ada pisau raut atau sisit ya. Ini kepunyaannya Bapak Dahana Putra di Bangka Belitung. Mabas kertas. Lumayan bisa. Bisa bahas kertas saja yang empuk lah. Sudah. Ini juga nih ada mandau. Ini untuk ke mana lupa alamatnya, Gresik kalau nggak salah. Cek. Di angin. Dan untuk yang ini kepunyaannya Bapak Cicip Supriyatna. Ini bahan bearing yang kemarin, cekkan dulu video pembuatannya, ini belum diupload. Coba lumayan ya kan. Terus, di angin baru satu kali asah, jika dari saya kurang diasah sendiri atau lumayan panjang 45 dengan ketebalan ini kisaran 7 sampai 8 mili. Lebarnya kisaran 3 cm. Nah, kalau yang ini kepunyaannya Bapak Dahana Putra di Bangka Belitung. Ini gagang dan sarka dari kayu mahoni. Kita cek kemarin sudah kita tes penyepahannya. Ya, ini udah satu. Nih, ada yang terbaru nih. Nih, ketahui ini gagangnya model apa, entah ini ular ataupun maung. Ketahui ini model apaan. Ini gagang sarangga, ini kayu mahoni Kang. Nih, pilahnya nih lumayan cantik. Cek dulu. Cocok nih buat teman mancing ini. Bahan barsinso ini. Panjangnya ini paling 21 atau 22. Lumayan tajam juga ini Kang. Kalau kurang bisa diasah sendiri lah. Lumayan berat ya. Coba apakah bisa ini dari bearing ini untuk ngadek bambu. Untuk Bapak Cucup, kalau melewat tolong dikembalikan ya. Saya langsung belahnya.
pegang. Cukup berat. Kemarin beliau sudah menanyakan nih, jadi saya geruduk hari ini. Mudah-mudahan nih sore ini bisa dikirim. Tetap pengerjaan itu gak enak ya kalau udah dibayar duluan itu, jadi rasanya rasa karusuh gitu. Jadi kalau ditanya-tanya udah beres atau belum, beres Kang gitu Kang, jadi gimana ya rasanya itu? Itu jong-jong lah. Kalau kata orang Sunda mah teu jongjon. Jadi pengerjaan itu tidak kurang mantap gitu kalau ditanya-tanya. Yang enak itu ngerjainnya, ngerjainnya ya dikasih aja, di seberes-beresnya aja lah. Jadi kita itu nyalse mencet orang Sunda lah. Si Aman belum lewat. Ini untuk Pak Cucup Supriyatna ini kalau gak salah. Masuk ke Tasik cuman beda kecamatan. Masuk ke sini aja apalah atas. Nah, yang untuk subscriber yang lainnya yang pesanannya belum kelar, mohon bersabar ya, sekarang lagi gak ada areng, jadi mungkin agak lama. Dan untuk setting video review ini 2 hari sebelum upload, 1 atau 2 hari sebelum upload. Ya mudah-mudahan nanti perlu diupload lah sore. Oke, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Adapun yang berminat bisa langsung aja dihubungi nomor WA-nya di deskripsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.